Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga di hari yang berbahagia ini, sobat semua diberikan kekayaan dalam kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Jangan lupa subscribe dan aminkan doa ini agar tersambung energi keberkahan untuk kita semua. Setelah proses penyelarasan pada video kami sebelumnya, maka dengan izin Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkutut bisa jinak dalam jangka waktu 3 hari. Adapun tahapan yang biasanya kami lakukan di hari esoknya setelah penyelarasan ada beberapa tahapan. Berikut tahapan proses penjinakannya. Kita dapat menjinakkan perkutut dengan cara yang cukup sederhana sobat, yaitu yang pertama, kita dapat melatihnya dengan memegangnya lebih dulu, lalu membelai kepalanya atau dielus bahasa Jawanya beberapa kali hingga perkutut tenang. Kemudian yang kedua, membelai bulu dada atau mengelus dada perkutut beberapa kali hingga tenang dan tidak memberontak lagi. Dan yang ketiga, membelai bulu sayap direntangkan, lalu biasakan sentuh dan pijat perlahan di ketiak sayap burung perkutut. Lakukan pagi dan sore di hari pertama. Nah, setelah proses satu hari selesai, kita lanjutkan di hari kedua, sobat. Yaitu yang perlu kita lakukan adalah memulai dengan memasukkan tangan ke kandang dengan perlahan. Usahakan dengan menggunakan tangan kanan saja, tidak mengganti-ganti tangan kiri agar perkutut terbiasa. Setelah tangan kanan kita masuk ke sangkar, buatlah sentuhan belayan di setiap tubuh perkutut. Bisa di sayap, leher, dada, atau punggungnya. Di mana yang menurut kita perkututnya bisa tenang, aman, dan damai dengan sentuhan kita. Lakukan pagi, siang, dan sore pada hari kedua. Untuk waktunya, bisa selama mungkin berinteraksi dengan perkutut kita. Kemudian hari ketiga, lakukan hal yang sama seperti poin nomor 2. Dan untuk durasi tangan kanan kita di dalam kandang harus lebih lama dibandingkan di hari sebelumnya. Berikut video yang bisa Anda lihat pada perkutut saya yang sudah jinak. Lakukanlah selama mungkin tangan kita berada di dalam sangkar perkutut dan usahakan untuk berinteraksi dengan lembut. Begitulah beberapa tahapan dalam proses penjinakan. Ada yang berhasil, namun ada juga yang gagal. Hal tersebut memanglah membutuhkan kesabaran yang tinggi.
dikarenakan saat kesabaran kita habis, disitulah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala datang, insya Allah. Demikianlah sobat, doa kami yang terbaik untuk semua subscriber kami. Semoga Anda selalu diberikan kesehatan, berlimpah rezekinya, dan dapat bermanfaat untuk semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat jejak alam.